Kesedihan Ayu Ting Ting kehilangan kabar Letu Fardana yang tugas di Papua sampai tak selera makan. Baru-baru ini Ayu Ting Ting mengungkapkan kesedihan gara-gara Muhammad Fardana alias Letu Fardana. Ayu Ting Ting tak mendapat kabar dari calon suaminya yang juga tengah bertugas di Papua. Hal ini diungkap oleh Ayu Ting Ting dalam video di YouTube Kisyu TV. Ayu awalnya menyinggung soal ponselnya yang sepi karena tak ada yang menghubungi. Ia seolah mengisyaratkan bahwa Letu Fardana yang jarang menghubungi, HP sepi nggak ada yang hubungin, sedih banget gue, ujarnya. Sekedar info, setelah ditugaskan ke Papua sejak pertengahan Februari lalu, Fardana memang nyaris menghilang. Bahkan di media sosial juga tak aktif, akun Instagramnya juga tak aktif sejak pertengahan Februari lalu. Tak mendapat kabar dari Letu Fardana, dia sampai tak selera makan. Ayu Ting Ting terkenang Fardana sedang makan apa ketika bertugas. Aku makan bakso kayak gini tuh menurut dia tuh camilan, bukan makanan pokok. Aduh, kalian ngomongin itu jadi aku gak nafsu makan deh, aku gak tahu dia udah makan apa belum, selorohnya. Lebih lanjut, ia bercerita mengenai makanan favorit Letu Fardana. Menurutnya Fardana menyukai makanan pedas. Sayangnya Fardana sedang tak bisa mengonsumsinya karena sedang menjaga kondisi perut. Dia bisa makan pedas tapi kalau sekarang agak jaga kondisi perutnya gitu. Padahal dia bisa, dia suka, dia bisa makan pedas, bukan berarti gak bisa ya. Jelas Ayu sambil menyantap semangkok bakso. Kini Ayu hanya bisa berdoa dan berharap Letu Fardana segera kembali dengan sehat dan selamat. Dia yakin Letu Fardana menjalankan tugas dengan baik demi negara. Terus dia kemarin bertugas, doakan semoga lancar, sehat, selamat dan kembali dengan cepat. Harus cepat, kalian juga pinginnya cepat kan? Yang nonton pingin cepat-cepat semuanya, insya Allah dia menjalankan tugas dengan baik demi negara ini. Semangat, terang Ayu. Tabiat Letu Fardana. Sebelumnya tabiat Letu Fardana diungkap oleh Ayu Ting Ting dan Abdul Rozak. Ayah Rozak mengaku sudah sangat dekat dengan Letu Fardana. Bahkan ia menganggap Letu Fardana seperti anaknya sendiri. Pun dengan Letu Fardana yang sudah memanggil Abdul Rozak dengan sebutan ayah. Ya sudah seperti anak sendiri, ayah dong, kata Abdul Rozak dikutip dari YouTube Star Pro Indonesia. Setelah ditanya akankah Muhammad Fardana menjadi mantu kesayangan, Abdul Rozak tak menampiknya. Dua-duanya juga pasti mantu kesayangan karena bakalan punya dua mantu dari dua anak, ujar pria 61 tahun itu.